Selamat petang, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini. Ebit Liu guna uang sumbangan TMJ beli 500 gadget. Dipetik daripada sinarharian.com. Pendakwa terkenal Ebit Liu menggunakan uang sumbangan Tunku Muhammad Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim berjumlah RM200.000 membeli sebanyak 50 unit gadget. Beliau berkata kesemua gadget berkenaan akan diagihkan kepada pelajar memerlukan bagi menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Doakan ya, terima kasih TMJ. Saya gunakan uang sumbangan beli 500 tablet untuk 500 pelajar bagi mengikuti kelas online. Syukur dan sampai. Hari ini kami akan agihkan pada yang memerlukan dan semoga menjadi asbah kebaikan. Katanya dalam hantaran terbaru menerusi Facebook miliknya pada Isnin. Pada 5 Februari lalu, Tunku Ismail berkenaan menerima kunjungan Ebit dan menyampaikan sumbangan pribadi RM200.000 kepada pendakwa populer itu di Istana Bukit Pelangi di sini. Dalam pertemuan itu, Tunku Mahkota Johor menzahirkan rasa kagum dengan usaha Ebit dalam menyampaikan bantuan kepada golongan memerlukan dari seluruh negara termasuk Johor. Menurut Tunku Ismail, Ebit sering menolong rakyat, terutamanya golongan asnaf dan daif yang memerlukan dan melakukan usaha kebajikan. Sekian berita, sila layari Sinar Harian untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.